Sementara itu, saudara, agar siswa tidak jenuh saat menunggu giliran verifikasi pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB 2019, Panitia SMA Negeri 4 Semarang mengenakan kostum wayang. Selain memberikan wajah lain di PPDB tahun 2019 ini, juga sekaligus untuk ikut melestarikan budaya Jawa. Ada yang beda dalam pendaftaran PPDB di SMA Negeri 4 Semarang ini. Semua panitia dari kalangan guru mengenakan kostum wayang. Ada yang berperan sebagai Gatot Kaca, Werkudara, hingga Dewi. Pemandangan unik ini sendiri diciptakan oleh pihak sekolah agar calon siswa tidak jenuh saat menunggu giliran verifikasi berkas. Selain itu, juga memberikan wajah lain di PPDB tahun 2019 ini sekaligus untuk pelestarian budaya Jawa. Kita ingin memberi warna baru supaya peserta didik ini menjadi surprise untuk peserta didik. Tidak merasa tegang di aula, kemudian mereka menikmati suasana. Penampilan para panitia PPDB ini membuat kagum para calon siswa. Mereka mengaku merasa terhibur dengan pemandangan unik ini. Penampilan toko wayang di sini juga sebagai bentuk penggambaran bahwa SMA Negeri 4 Semarang selama ini dikenal sebagai pelopor seni budaya di Jawa Tengah. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam.